Dilansir dari Law Justice, media asing nilai Jokowi sebagai presiden gagal. The Guardian, media asal Inggris yang terkenal di dunia itu secara mengejutkan meloloskan artikel berjudul Jokowi Dodo, How Indonesia's Obama's Failed to Live Up to the Hype, yang ditulis oleh wartawan senior Kate Lamb. Dalam tulisan tersebut, Jokowi dan Obama memiliki kemiripan, yaitu mendapat simpati rakyat secara instan sekaligus gagal dalam mengelola negara. Kate Lamb merupakan bukan nama asing dalam dunia penulisan terkait Indonesia. Ia telah lama mengamati dan berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Dalam tulisannya itu, Kate tak hanya menguliti Jokowi dengan diksi-diksi tajam, tapi juga memaparkan opini-opini publik mengenai Jokowi. Kate menilai Jokowi sebagai Obamanya Indonesia untuk menggambarkan kemiripan keduanya dalam meraih simpati rakyat, mensejajarkan kegagalan keduanya dalam mengolah negara. Kate juga menuliskan kritik dari beberapa pengamat mengenai Indonesia Maju yang menjadi jargon kampanye Jokowi. Maju kemana, sindir Kate dalam tulisan yang diterbitkan belum lama ini. Selain itu, Kate menyampaikan pernyataan keras seorang jurnalis yang menyebut Jokowi sebagai tabula rasa berideologi kosong karena sebagai pemimpin, Jokowi kurang visioner ketimbang para teknokrat. Dengan berinci, Kate juga memaparkan bahwa Jokowi yang dirayakan sebagai presiden non-militer ternyata justru memilih anggota kabinet dalam lingkaran dalamnya dari kelompok para jenderal era Orde Baru yang disebut-sebut terlibat dalam kejahatan berat perang dalam pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Artikel yang ditulis Kate Lamb ini segera mengguncang lini masa dan menarik perhatian warganet. Reaksi keras datang dari para pendukung Jokowi. Mereka pun kemudian menyerang Prabowo Subianto dan akun Twitter pribadi Kate. Padahal dalam artikel tersebut, Kate juga secara tajam mendeskripsikan Prabowo.